قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي أي برنت بسر قول سنكو Sebun Rasulullah bisiwak kalaban asiwak atta khashitu sampai ko bater atau batako sengko ayuk tabada ko tu efarduaki alayya pon apa ing atas sengko lafal kata betor kadang mana nulis terkadang mana afarduaki akadawin Allah kutiba alaikumus siyam efarduaki ing atas tibing kapi asiyam pon apa tonto epon kak dinto menunjukkan siwak itu tidak wajib. Saya nomor dua itu menunjukkan bahwasanya belis Gusti Kanjeng Nabi dak ke ummah. Ben sekut banyak hukum itu tinggal sareng Gusti Kanjeng Nabi takok fardhu ak contohna salat tarawih. Tinggal sareng Gusti Nabi beliau salat tarawih kayak itu sekitar dua kali, tiga kali. Mereka itu pun Rasulullah SAW alaihi wasallam aninggal salat nang masjid, mungkin salat nang dalam wallahu a'lam ala kulli hal ketika itu. Tak kok eh wajib lagi belas dah ke umat mana bi wajib lagi pas wajib dah lambat kalau bapak jenengan mawas eh dalam la Allah kita kita terkadang kan iktifa ngalak cukup dah kesiwak dengan kui walaupun ni kata utama tentu ya pun karena bensikat benar semacam teman mon beda orang nginteng lagi dah kesiwak la Allah dalam kitab Imam Nawawi oh tentu kalau bapak jenengan mawas eh dalam kitab mana bulan puasa dan fikih itu menunjukkan orang itu khudlan umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani e perintah basra kaula kala bena siwak sampai kotu kobatir kaula ala asnani ingat sebanyak-banyak kiki kaula ya ini saking sekut siwak Allah hadithun hasanun rawahul imamu tabarani umirtu bin na'laini wal khatami ibranta basar qawla kalaban angaku dua sandal wal khatami ban sallak khatam aku setiap kanjing Nabi ini sekaligus tempel karena tulisnya Muhammad Rasulullah SAW sekaligus menabi beli seorang di mana saya setempel dan senang sallak ini aku sekanan ulama khilaf pada majak kacar kanan pada-pada cuman Imam Nawawi lebih condong dak ke kanan karena di samping ka itu norok dak ke sunan iku li tazayyun ya pun kaku ayat siat sedangkan ayat siat itu lebih utama se kanan ala kulihat kita tonco manis bentonco tonco manis sesonat atau tonco dak kente kebiasaan kan jeng Nabi ka dia tonco fasduna yakni bikin agak desa eh sabak di babe peni sabak dia sabak di babe kalau pembancengan kan pan ngetelak lampu lebur mentokang selok senang selok antar teman keluar senter umirtu ibranta basar kaula an ubashira khadijah bi baitin fil jannati min qasaba daqatu abri ka perpunga basar kaula khadijah daqa sayyidatuna khadijah bintu khuwailid yanna rajina kustakani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi baitin kala ben situng telem bait ka dinto qasr yani istana fil jannati e dalam swarga min qasabin dari qasab qasab ka dinto rotan lah cuman ada buah kena ikan itu ayat qasabul lu'lu dari mutiara rotan ngawur dari mutiara la sahaba fihi wa la nasabatad panapah kapingungan fihi e dalam ka disa engki bait ay la tiraba wa tabala khisam ada permusuhan wala nasab babentada ponapa kapayaan nang eka ya la tada karuwatan la tada kapingungan santai ini tidak apa dia memang termasuk ahadul mubasyirin bil jannah umirtu ibranta basara qaula an asjuda da qatu asjud qaula ala sab'ati a'dhum min ingat sekto banyak-banyak tolang alal jabha ingat sedai wal yadaini bantanang dua war rukbataini ta'ad dua wa atrafil qadamaini ban banyak-banyak koncong soko dua wala nakfita thiyaba wala sya'ra wala naktifa bentak makompol basara qaula athiyaba da banyak-banyak angkui wala sya'ra ban punten ombu ya ni makompol gak dientoh biasanya kelampih kanan di kiri kompol-kompol pas masuk pada ban anon punten hadisun sahih hadisun sahih nakfita aina dhamma wa najma' makompol makompol kita itu persyaratan yang dalam
persyaratan di dalam syarat as-sanas wajib. Walaupun lagi ulama kita dalam hal kali yang toh pada saya terbuat kita yang toh paling sepenting dari kita toh pada saya kita khilaf ulama dalam hal kali dalam mazhab kafir. Maka kita itu juga dijelaskan. Wal amru lil wujub fi ahadi qawli syafi'i wa awal asr. Menurut qawl al-asah kepi peto a'zum kali yang toh peto angkau tanika kotu sabak kepi nalaikan as-sujud menurut qawl al-asah. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i bin berdua jamu. Wan wa tsani lin nadmi.